Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Hafiz Ahmad menerusi saluran PoliTV PTSS. Saya bawakan perkembangan terkini status pelajar yang masih berada di kampus PTSS ini sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Mungkin di luar sana ada yang tertanya, adakah kebajikan mereka di sini terjaga? Saksikan laporan yang saya telah sediakan bersama jurukamera Nick Amirul Uwais. Saya cakap terima kasih dekat kerajaan Perlis sebab dah sumbang RM100 kat setiap pelajar yang duduk kat sini. Food bank juga dah bagi makanan dekat kami yang duduk kat sini. Dan terima kasih juga kepada koperasi PTSS sebab dah memberi sumbangan KFC pada malam ni. Perasaan seronok lah sebab jarang kan nak makan fast food. So hari ni baru dapat. Baiklah, bersama kita mencegah, terus patuhi perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kekal berada di rumah dan pastikan kesihatan anda dan juga kebersihan dijaga. Laporan Adam Hafiz Ahmad, TV PTSS, Live, Learn, Innovate. Assalamualaikum dan salam hormat.